sih lu? Lu mandi lu ya? Enak aja lu, udah gua udah mandi. Kok bau ah? Eh, Bang. Ngapain celingak-celinguk di depan kontrakan teman saya? Nyari bau. Oh, iya ya. Ini bau apa ya? Enggak tahu, makanya lagi cari tahu nih. Lah, ngapain? Saya mau bantu nyari ini bau apa. Saya juga penasaran. Ngapain ngendus-ngendus ini? Ini mah nasi uduk buat saya sarapan, baru saya beli. Ojak, monggo. Iya, makasih, Dok. Iya, berapa, Dok? Loh, emang satu botol enggak cukup apa? Lah. Bukan mau nambah botolnya, harga botolnya. Oh, 5.000, Bang Ojak. Entar sekalian bayar toprak ya. Anjir, siap. Bang Ojak. Ya. Pok ya kalau mau makan ketoprak itu panggil saya ke rumah. Jadi Bang Ojak enggak harus beli minuman. Gua malas, Bro, makan di rumah. Loh, malas kenapa tuh? Ada bebek. Loh. Ada bebek kok beli ketoprak? Aduh. Pantesan bau. Tuh, bebeknya pup banyak banget tuh. Lagian kenapa melihara bebek di mari sih? Kemarin ayam, sekarang bebek. Besok apa? Yang mana saya tahu. Bersihin pupnya dong. Gak nahan nih, bau banget. Astagfirullahaladzim, Bang. Yang melihara bebek itu Ojak, bukan saya. Yang nyuruh Kang Tisna siapa? Kirain, soalnya tadi bilang bersihin tuh pupnya. Bentar. Ojak. Bang Ojak pergi kayaknya. Tahu dari mana? Jangan sok tahu kalau jadi orang. Tuh, motornya nggak ada. Tolong telepon dong. Ini udah mau nelpon. Nggak lihat apa saya pegang telepon. Iya. Kenapa, Tis? Jak, ini bebek kamu pup. Lo tahu dari mana? Ya tahu, Ojak. Ini saya di rumah kamu. Bebek kamu pup banyak banget, bau banget. Ya udah pasti dong, Tis. Makanya, Ojak, bersihin. Ini tetangga kamu kebauan. Ya ntar aja dah, gue habis makan. Ntar gue bersihin. Apa tuh, Ojak? Bebek gue bener-bener. Bebeknya kenapa? Males tuh ceritainnya lagi makan . Emang kalau lagi makan kenapa tuh, Bang Ojak? Kalau lagi makan jadi nggak nafsu makan. Kalau ngomongin pup bebek. Iya ya. Ya udah, tungguin aja Ojak selesai makan. Kapan kelarnya? Iya mana saya tahu, Bang. Saya kan nggak nanya. Iya, Bibu. Udah. Iya. Baba pulang sekarang. Bang, saya pamit pulang dulu ya. Istri saya nelpon, udah ditungguin mau sarapan. Saya juga mau pulang . Enggak tahan lama-lama di sini. Bau. Ya udah. Maaf, Mbak. Kenapa sih, Bang? Kenapa apanya, Mbak? Ya itu, bawa motornya kayak nggak enak gitu. Mbak, saya boleh jujur nggak? Ya jujur aja, nggak ada yang ngarang. Mbak, saya sebenarnya kebelet buang air, Mbak. Boleh nggak? Saya buang air dulu, Mbak. Iya, udah deh, boleh. Daripada kebelet di sini. Yaudah, nanti kalau misalnya Abang udah... Mbak. Tungguin, Mbak, ya. Sudah nggak tahan. Bau banget sih rumahnya Bang Ojak. Apa gara-gara tinggal sendiri kali ya? Nggak ada yang ngurusin. Emang kayaknya Bang Ojak nggak bisa kalau nggak ada istrinya. Buktinya aja anaknya dititip di mertuanya. Iya sih.
Ada apaan ini rame-rame depan rumah saya? Itu Bang Ojak, rumahnya bau. Iya, saya tahu. Udah tahu bau. Kenapa bukan dibersihin? Ya, ini baru-baru diberesin, Pok. Cepetan Bang Ojak, buru-buru cari istri, biar ada ngurusin. Kagak ada urusannya, saya bisa bersihin sendiri. Udah di jalan sono, tungguin sama lakinya, minta bikin kopi. Sono. Cepak kan. Bau amat nih bebek. Masya Allah. Dia pup banyak bener. Perasaan belum makan udah nyetor aja loh. Ojak kenapa nih, Pe? Sini. Ojak. Haji. Ini bebeknya pup nih. Enggak sopan aja kah? Lah bukan enggak sopan, emang bebeknya pup. Lu, gua lagi makan lu cerita begituan. Ya maaf Pak Ji, Ojak enggak tahu. Ojak aja yang ngomongnya, gua makan dulu. Iya Pak Ji. Ojak kenapa, Be? Enggak apa-apa. Kok tadi Babe bilang Ojak enggak sopan? Emang dia enggak sopan? Iya kagak sopannya kenapa? Lu juga enggak sopan, gua lagi makan, Ojak ngobrol. Ayo mbak. Udah bang. Udahin aja mbak. Kok udahin aja? Jadinya udah atau belum? Belum mbak, ngantrinya panjang. Kita cari tempat yang lain aja ya. Kenapa nggak cari di sekitar sini aja sih bang? Aduh mbak, kan saya udah bilang ngantrinya panjang. Makanya saya ngajak cari tempat yang lain. Tapi kan di tempat lain belum tentu antrian nggak panjang. Udah, mending di sini aja. Nggak baik ditahan-tahan. Yaudah mbak ya, tunggu ya. Nih, lu masuk deh, gua mau telepon sama si Ojak nih. Oh iya, kesini bukan mau ngoping, tapi mau ngasih kopi ke Babe. Lagian kan Babe biasanya kalau habis sarapan tuh ngopi. Lu emang anak gue, Yoy. Makasih ya. Ya udah, lu masuk sana, gua mau telepon nih. Iya. Gua mandiin ya. Habis itu gue bersihin kandangnya. Tapi jangan pup lagi. Hei, denger kagak? Iya, Pak Ji. Bebek gimana, Jak? Pak Ji udah kelar belum makannya? Udah lah. Kalau belum, gue kagak bakal nelpon. Oh, ya terus ini bebeknya mau gimana nih? Lah, lu belum bersihin. Ya ini, baru mau dimandiin, dibersihin. Ya udah bagus. Ya Pak Haji kemari dong, bantuin. Kan ini bebek-bebeknya Pak Haji. Ntar Jak, gua habis makan. Gua suka mual kalau bau pup. Iya Pak Haji. Apa lagi sih Pak Haji? Ini baru mau Ojak mandiin. Lu kok, gua kirain Pak Haji murot. Apaan? Ke pasar? Kapan? Ya udah ya, gue jalannya sekarang. Assalamualaikum, Pak. Yan. Waalaikumsalam. Yuk. Iya. Apa sih lu? Lu mandi lu ya? Enak aja lu, udah gua udah mandi. Kok bau ah? Masa sih? Kok bebek nih. Ah, berarti kalau gua boncengan sama lu ketularan nanti baunya. Lebay lu kok ah. Bagi minyak wangi dah, biar wangi ini gitu lah. Bisain aja. Jak. Katanya ini nih, parfum baju. Emang gue baju baru setrika dikasih gituan. Ilmu kagak. Ini ngapain sih? Pih. Nih.
sekalian makan ketelan Melati ketinggalan. Yaudah buat Tati aja. Eh jangan nih buat Melati, malah bikin buat Melati ya. Sekalian pergi ke pasar ya. Iya ini nih titipin parfum baju. Ngapain sih pakai parfum baju? Itu si Ojak bau. Ayo. Helm, helm, helm. Kok udah dipakai? Oh. Pala ulu aja. Pala ulu tega banget nih ngapain helm. Awas ya dulu. Ambil dulu deh. Hati-hati. Iya, iya, iya. Ini makanan kamu ketinggalan, apa buat Papi aja? Mel, orang Papi di sini kok ngeliatnya kesana mulu. Oh iya, makasih deh, Bi. Buru-buru banget sih Melati. Ya takut telat kali. Oh yaudah kalau gitu kita jalan juga. Buru telat gue ntar. Pasar mah gak ada telatnya kok, tutupnya sore. Iya buka pasar mah emang gak ada telatnya. Buka warung gue nanti telat. Oh iya. Jadi gimana nih Ron? Kita tetap mau balas mereka? Jadilah. Tapi berdua aja. Kenapa? Takut? Enggak kok, aku enggak takut. Aku cuma nanya. Iya, tanpa bantuan Kak Fadil, kita bisa kok balas mereka. Dan! Ngagetin. Niatnya mau ngagetin. Kalian lagi ngapain sih? Mau sekolah lah. Ya tahu, tadi lagi ngomongin balas mereka. Balas apaan sih? Mereka siapa? Pada mau kemana lo? Pasar nganterin Ceko. Eh kok, kalau mau sama Ojek sih motornya mogok lo, ambrol. Lo apaan sih sirik aja lo merejeki gue, kan lo udah bawa tuh penumpang. Mungkin ngomong sama Eko, lo sewot lo. Iya kan nyamperin ke gue. Om Pur, cepetan nanti Karin telat. Ah lo aja kesian bini gue nungguin. Bini lo Karin? Yanti, itu tadi abis dia ngomong. Iya udah ayo jalan, Om Pur. Ngarep pasti udah selek. Kaki gua. Ya kan kalau lihat. Mau ngajakin berantem? Jangan. Dia duluan yang mulai, Mel. Ya masa kayak gitu doang dipermasalahin sih? Kamu enggak di situ sih, jadi kamu enggak tahu rasanya. Ya tapi tetap aja enggak usah diterusin. Lagi juga Fadil enggak mau bantu kok. Fadil kan enggak suka berantem. Kok tahu banget soal Kak Fadil? Suka ya? Apaan sih enggak? Cie, Melati cie. Masih, gak lucu tau. Hei, ngobrol aja. Udah mau masuk nih. Tuh kan, gara-gara kamu jadi telat. Ngobrolnya nanti lagi yuk. Kita sekolah dulu. Lah, kok aku? Kan kamu yang minta ceritain. Udah, yuk.